tanggung jawab. Dan inilah yang kita saksikan hari ini dalam bentuk pelayanan publik. Karena ada 8 pokja, kebetulan kami di pokja 8, pelayanan peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan publik. Di mana kita mengikuti satu penandatanganan MOU dalam rangka pelayanan publik dalam rangka tuntutan reformasi birokrasi. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak Ibu Ketua, Bapak Kepala BIN, Bapak Kespanpol yang telah meluangkan waktunya. Kita tahu beliau sangat sibuk. Bapak Ibu sekalian ini sibuk, tapi karena cinta kepada Kementerian Agama, beliau meluangkan waktu untuk hadir. Kegiatan ini adalah satu proses pergerakan dalam rangka memenuhi epidemi tuntutan reformasi birokrasi dan zona integritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pan-RB bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkhusus kepada saudara-saudaraku, pejabat administrator, pejabat pengawas, mari kita dukung program ini sehingga seluruh epidemi yang diharapkan bisa selesai. Ucapkan selamat dan sukses atas pelayanan publik, selangkah lebih maju, layani dengan jiwa dan bersinergi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan publik prima kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini bisa berkomitmen amanah dan berdedikasi dengan kemari. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa pelayanan publik ini harus didasari oleh rasa tanggung jawab, harus cepat, akurat, bersih, dan ada perasaan melayani. Maka standar pelayanan minimal yang digagas oleh Pak Kanwil tidak akan pernah bisa terwujud dan dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat. Pak Kanwil, sukses untuk terobosan ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pelaksana ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa pelayanan publik dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen dan berintegritas memulai dari diri sendiri kemudian ke orang lain dan instansi lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.